sahabat Mikaela ID. Buat kamu yang sedang mencari HP murah Realme dengan harga di bawah 2 juta, kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan beberapa HP Realme termurah seharga 1,5 jutaan sampai 1,9 jutaan terbaik 2020. Penasaran? Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Realme C11. Ini nih salah satu HP murah Realme dengan harga 1,5 jutaan yang bisa diandalkan untuk aktivitas smartphone harian. Apalagi untuk kamu yang sedang mencari HP Realme dengan baterai jumbo, Realme C11 bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, smartphone ini juga sudah dibekali dengan prosesor gaming kencang berpadu bersama RAM sebesar 2GB, mampu memberikan kinerja yang andal di kelasnya. C1. Lagi-lagi, Realme menawarkan smartphone murahnya di harga 1,5 jutaan dengan fitur dan spesifikasi yang bisa diandalkan. Untuk layarnya sendiri, Realme C1 dihadirkan dengan tampilan layar poni yang sudah nyaris tanpa bezel berukuran 6,2 inci. Gak hanya itu saja, pada sektor fotografi, Realme C1 juga sudah didukung dengan teknologi AI untuk memberikan hasil jepretan bokeh layaknya fotografer profesional. Realme 3. Berada di harga 1,7 jutaan, Realme 3 hadir dengan menawarkan fitur dan spesifikasi yang menarik untuk dilirik. Untuk desainnya, smartphone yang dihadirkan pada segmen entry level ini memiliki desain unibody bergradasi yang cukup keren. Selain itu, Realme 3 juga memiliki kualitas layar terbaik berukuran 6,2 inci berpanel IPS LCD yang sudah mampu memberikan tampilan menyenangkan. Realme 2. Meski dirilis pada tahun 2018, namun Realme 2 masih menarik untuk dilirik di tahun 2020 ini. Dibanderol seharga 1,8 jutaan, Realme 2 hadir dengan dilengkapi notch full screen berukuran 6,2 inci, mampu menawarkan tampilan yang lebih untuk multitasking. Kemudian, untuk mengoptimalkan pengalaman menggunakan smartphone dengan lancar, Realme 2 memfasilitasi dapur pacu Snapdragon 450 berpadu bersama RAM 3GB. Realme C12. Dibanderol dengan harga 1,8 jutaan,
Realme C12 hadir menawarkan baterai jumbo sekaligus berfungsi sebagai power bank untuk mengisi perangkat lain. Gak hanya itu saja, pada performanya, Realme C12 juga hadir dengan membawa dapur pacu Helio G35 yang bisa diandalkan untuk multitasking dengan mudah. Apalagi, smartphone yang berada di jajaran entry level ini juga memiliki layar berkualitas berukuran 6,5 inci HD Plus Mini Drop Full Screen. Realme C3. Buat kamu yang suka berfoto dan bermain game, Realme C3 yang dibanderol seharga 1,8 jutaan ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Pada sektor fotografi, Realme C3 sudah tertanam 3 lensa kamera dengan teknologi AI yang bisa diandalkan. Kemudian, melirik pada kinerjanya, Realme C3 menawarkan performa bertenaga dari dapur pacu Helio G70 dan sudah dibekali teknologi Hyper Engine mampu memberikan pengalaman bermain game yang lancar. Realme C2. Smartphone yang dibanderol seharga 1,8 jutaan ini dihadirkan dengan menawarkan layar dan baterai yang cukup besar. Untuk layarnya, Realme C2 memiliki bentang layar berukuran 6,1 inci, berpanel IPS LCD, dan menggunakan garis kurva membuatnya terlihat indah dan serasi. Sedangkan untuk sektor baterai, smartphone yang dihadirkan pada segmen entry level ini memiliki baterai sebesar 4000 mAh yang bisa diandalkan. Realme 5i. Berada di harga 1,9 jutaan, Realme 5i hadir menawarkan 4 kamera belakang yang bisa diandalkan untuk mengabadikan momen berkesanmu. Tentu saja dengan 4 lensa kamera yang masing-masing memiliki resolusi terbaik yang juga dibekali teknologi Ultra Wide Angle dan Super Nightscape mampu memberikan hasil gambar berkualitas di setiap jepretanmu. Tak hanya itu saja, smartphone ini juga sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Realme C15. Ini nih salah satu seri terbaru Realme yang dihadirkan pada tahun 2020 dengan harga 1,9 jutaan. Apalagi Realme C15 hadir dengan tertanam baterai jumbo sebesar 6000 mAh dan dilengkapi fitur fast charging 18 watt. Gak hanya itu saja, smartphone ini juga memiliki rasio layar luas untuk memberikan pengalaman bermain game atau menonton video yang lebih menyenangkan berukuran 6,5 inci HD Plus Mini Drop Full Screen.
itulah beberapa rekomendasi HP Realme dengan harga di bawah 2 jutaan atau di angka 1,5 jutaan sampai 1,9 jutaan terbaik 2020 yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang. Tentu saja, dengan harga terjangkaunya, seri-seri keluaran Realme termurah ini sudah mampu memberikan kinerja memuaskan untuk aktivitas smartphone harianmu. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.